Pace Bene, damai dan kebaikan. Saudara-saudari, sudah hampir setengah abad, pada tanggal 5 Juni adalah hari di mana perayaan atau peringatan lingkungan hidup. Selamat berjuang tanpa henti, teruslah bertani, para pejuang ekologi, pejuang untuk kelestarian lingkungan hidup. Nah, pada hari ini, selain kita mensyukuri, diingatkan kembali untuk menjaga lingkungan hidup kita, juga saya bersyukur, kami bersyukur, dan kita semuanya bersyukur boleh ada di tempat yang sejuk, tempat yang sangat ekologis, dan terlebih Bruder ada di Santo Yusuf. Nah, salah satu aktivitas kegiatan di Santo Yusuf adalah kegiatan yang mengajak anak-anak untuk mencintai alam, untuk merawat bumi rumah kita bersama. Bahkan nanti di awal Juli, saudara-saudari yang punya anak, punya cucu dari usia SD sampai SMK, ya, itu boleh ada bersama dengan kami untuk menikmati alam Santo Yusuf, memberikan edukasi kepada anak untuk mencintai bumi ini dengan kerja tangan dan aspek-aspek ekologis yang ada di tempat ini. Semoga hari ini kita dimampukan untuk terus berusaha kendati kecil di dalam rumah, komunitas, lingkungan kita untuk semakin mencintai lingkungan hidup, mencintai alam. Ini juga merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Mari terus bertani, berjuang tanpa henti.